sini dengan aku Molly dan aku Joy di acara Selamat Sore Medan ya. Seperti biasa di pukul 17 waktu Indonesia Barat kita bakal membacakan 3 berita menarik hari ini, Jo. Benar sekali. Oke, apa kabar Joy? Baik, Molly apa kabar? Sok-sok padahal seharian jumpa ya kan. Basa-basinya, basa-basinya basi banget. Iya. Baik, ini berita pertama ada apa nih, Joy? Berita pertama ini mengenai lato-lato ya, di mana permainan yang lagi naik daun. Oh iya iya, udah pernah mainin nggak? Udah. Iya, saking udahnya di studio buat suara lato-lato buat emosi ya. Memang mungkin Tribunus ada sebagian juga yang ngerasain dengan permainan lato-lato yang lagi ngetren ini yang membuat kebisingan dengan suara tek-teknya ya. Tek-tek-tek-tek ya, teh. Sampai ada yang buat tweet tuh gini, apa benar main lato-lato lama-lama bisa jadi jualan tek-tek gitu? Karena bunyinya. Iya gitu, padahal tahap apa hubungannya kan? Kelihatannya main lato-lato ini gampang ya, tapi ternyata susah, Mol. Sesombong itu loh aku kemarin itu, kayak yang, apa sih lato-lato? Ih, gampang kali sih kelihatannya waktu main. Kok nggak balance, kok nggak naik? Kepengen ku gunting semua lato-lato jadinya ya. Baik, jadi ini karena lagi ngetren, otomatis banyak anak-anak yang ikut memainkan lato-lato juga ya. Namun kita tahu sendiri di Tribun Medan juga udah ada beritanya ya tentang lato-lato yang sudah ada korban nih. Menelan korban. Kemarin ada yang kena mata, baru kena bibir. Lumayan bahaya juga kan, berarti kan, karena bolanya itu kan keras. Benar. Terus talinya putus. Udah kejadian, untung gak kena apa-apa ya. Iya, benar sekali. Ya. Ini apa sih yang untuk sambungan tali ke bolanya itu patah ya, yang rentan. Nah, karena hal itu juga nih, jadi PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar Tribunas, Bapak Rudolf Barmen Manurung, melarang adanya permainan lato-lato di seluruh sekolah yang ada di Siantar. Jadi sampai-sampai udah ada peraturan yang tertuang nih untuk larangan membawa lato-lato ke dalam lingkungan sekolah. Bahkan itu sudah disebarkan ke seluruh sekolah yang ada di Kota Siantar. Pematang Siantar. Ya, walaupun memang lato-lato ini berdampak positif lah bagi anak-anak, tetapi ini Bapak Rudolf Barmen Manurung ini menilai lebih banyak juga yang negatifnya. Positifnya apa gini? Jadi anak-anak yang biasanya gadget, main handphone aja nih, handphone. Jadi kayak ada interaksi sama kawannya karena main lato-lato, tapi ternyata itu juga tak selamanya segalanya itu baik. Pasti ya, segala yang berlebihan pasti ada positif ada negatifnya kan. Tapi kan ini pelarangannya yang di sekolah ya. Karena biar mungkin anak-anak ini juga saking senangnya bermain lato-lato ke sekolah. Udah main lato-lato, masih pagi jumpa kawan lato-lato, lato-lato, lato. Mungkin kepala tahu mungkin ya Bapak PLT-nya ini, kepala dinas pendidikan ini tahu nih, oh kepala sekolah pusing nih pasti dengan suara lato-lato gitu ya. Aware kali ya mungkin. Bisa jadi. Cuman yang pasti karena banyak udah ada korban jiwa di luar sana. Itu yang masih terlihat dua. Kita nggak tahu ya yang di mana-mana. Nanti kamu kan tidak terlihat kan? Iya, kena apa kemarin? Gak terlihat. Untungnya nggak kena apa-apa karena kan kita nggak tahu main. Jadi ya bolanya belum tapi ke atas. Tapi memang kita giniin aja, kalau misalnya nggak seimbang, nggak balance, terus kalau kuat itu kena tangannya sakit loh. Iya, benar, benar. Iya, untuk kena tangan. Jadi dia belum sempat ke atas, udah pecah. Jadi nih, suara apa, dalam surat edarannya itu berbunyi kayak gini, Joy. Dalam rangka menjaga keselamatan peserta didik di lingkungan sekolah, maka bersama ini kami sampaikan kepada saudara kepala PAUD, SD dan SMP negeri dan swasta di lingkungan binaan Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar, agar melarang serta melakukan pengawasan kepada peserta didik untuk tidak membawa serta memainkan lato-lato di sekolah. Jadi bukan berarti nggak boleh main di daerah Siantar, enggak. Tapi cuma untuk jangan dimainkan di sekolah. Ya memang iya, sekolah itu kan istilahnya tempat kita bersosialisasi, tempat kita menuntut ilmu. Benar. Ya kan? Ini ada videonya, Joy. Kita saksikan dulu video berikut ini. Menurut lewat kita dan berdasarkan beberapa masalah di beberapa daerah dan bahkan secara nasional, kita lihat sudah mulai membahayakan ya, lebih banyak efek risikonya daripada efek bermainnya. Jadi kita himbau supaya siswa itu melalui kepala sekolah ditiadakan permainan lato-lato di lingkungan sekolah, bila perlu di lingkungan rumahnya. Carilah permainan yang lain yang betul menyenangkan tetapi tidak membahayakan keselamatan anak-anak.
Oke, Pak. Pak, berarti nanti udah dilarang, Pak, ya. Satuan sekolah berarti udah enggak boleh lagi, Pak, ya. Anak-anak dan fokus belajar, Pak, ya. Fokus belajar. Oke, Pak. Poin 1. Apa indikatornya? Harus bisa diukur. Nah, jangan asal dibuat. Harus ada parameter ukurannya yang jelas. Dari datanya semua? Yang 10 pokok pikiran ini? Enggak, itu enggak dapat. Alhamdulillah. Nah itu ya apa sedikit penjelasan tentang larangan lato-lato di kota pematang siantar nih sekolah ya. Ini kita langsung aja nih terhubung dengan reporter kita, ada Bang Alija. Halo Abang, selamat sore Bang Alija. Halo Muli dan Joy, selamat sore. Sore di mana tuh Bang? Lagi di media center Pemko Pematang Siantar. Oh, ngapain Abang situ? Jadi narasumber. Kebetulan kita ini ada media center untuk khusus dari Dinas Kominfo untuk teman-teman wartawan. Jadi di sini ada disediakan WiFi. Jadi lebih kencang lah. Asik ya. Ya. Jadi kayak tempat nongkrong para wartawan ya, Bang? Iya, jadi di sini semuanya tim kreatifnya Diskominfo juga di sini. Oke, oke. Bang Alija, terkait dari keterangan PLT Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar nih ya. Itu sejak kapan Bang diberlakukan surat edaran tidak boleh dimainkan lato-lato di lingkungan sekolah? Jadi surat edaran tentang larangan lato-lato ini diterbitkan pada Selasa 10 Januari 2023 yang lalu. Suratnya bernomor 403-64482 Dinas Pendidikan PAUD dan Dinas Pendidikan Dasar tentang larangan membawa dan memainkan lato-lato di lingkungan sekolah. Itu atas dasar apa ya Bang, Bapak PLT-nya membuat surat edaran seperti itu? Nah, jadi Pak Kadis Pendidikan Pak Barmen Manurung menjelaskan kepada kita beberapa kasus luka yang dialami oleh anak didik itu terjadi di beberapa daerah seperti Kalimantan dan juga yang di Jawa. Jadi surat ini adalah upaya mitigasi sehingga hal-hal tersebut juga tidak terjadi di Siantar. Begitu. Oke, Bang. Namun surat ini masih arahan dari Dinas Pendidikan, belum ada turunan dari Kementerian Pendidikan begitu. Jadi inisiatif dari Dinas Pendidikan sendiri. Begitu Moli dan Joy. Baik Bang, apa sanksi bagi peserta didik yang membawa lato-lato ke sekolah Bang? Jadi penerapannya kan baru 3 hari ini. Jadi 3 hari ini masih dalam tahapan sosialisasi. Tadi juga kita sudah hubungi Bapak Kadis Pendidikan Dasar, Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Simon Tarigan. Dia menjelaskan bahwasanya selama 3 hari ini anak-anak yang biasanya membawa lato-lato ke sekolah itu sudah menurun gitu. Jadi, tapi masih ada ya berarti ya, menurun masih aja. Ada tapi karena ini kan anak-anak yang dihadapi ya. Jadi upaya untuk melarang anak-anak itu dimulai dengan karena anak-anak ini kan yang cenderung ini anak SD dan anak TK gitu ya, PAUD. Jadi ketika si anak diantar oleh orang tuanya, guru yang biasanya nunggu di depan udah mengimbau ke orang tua. Langsung dikasih tahu kepada orang tua yang mengantar ya. Enggak boleh bawa lato-lato. Oke, Bang, tadi di surat edaran itu kan dijelaskan kalau kepala PAUD SD dan SMP nih. Emang anak SMA di Pematang Siantar enggak main lato-lato ya, Bang? Jadi kayak anak SMP aja udah enggak gitu. Jadi apalagi Cepet bosannya ya orang tua nih ya. Iya. Bang, apakah ada juga dilakukan sosialisasi kepada para pedagang yang di dekat-dekat sekolah untuk tidak menjual lato-lato, Bang? Kalau untuk ke pedagang sih belum, karena sifatnya di sini di ruang lingkupnya masih di sekolah ya. Jadi permainan lato-lato masih boleh dimainkan anak didik itu sekembalinya pulang ke rumah dengan tetap ada pengawasan dari orang tua dan wali masing-masing begitu. Bang Alija, jadi cuma di sekolah aja. Abang ada nanyain nggak ke anak didiknya nih tentang larangan yang dibuat oleh kepala dinas dari Bapak Pematang Siantar nih terkait larangan ini, ada nggak Bang Teh tanyain nih soal larangan bawa lato-lato? Udah ada yang kita tanya dan jawaban mereka sih ya ngikut aja ya karena udah dilarang. Jadi di depan pintu gerbang sekolah itu udah nggak boleh gitu kan. Jadi
Ya, namanya anak-anak ya. Anak abang? Sudah langsung auto nggak mau bawa latu-latu lagi. Udah nggak berani menampakkan latu-latu di lingkungan sekolah. Gitu. Abang sendiri main latu-latu nggak? Nggak, belum pernah megang pun. Gitu, oh, gimana ya? Kasian, kasian. Oke bang, sejauh ini setahu abang ada nggak di daerah Pematang Siantar yang korban nih dari yang menggunakan latu-latu? Nah, itu juga yang menjadi perhatian oleh Pak PLT Kadis Pendidikan. Sejauh ini belum ada kasus adanya luka-luka. Jadi Kadis juga berupaya bagaimana jangan hanya karena ini sebenarnya kan banyak efek positif dari latu-latu ya, seperti meningkatkan sensor motori, melatih keseimbangan, melatih konsentrasi, interaksi. Namun memang itu bahaya seperti benjol, kena mata, atau kena bibir, atau kena leher itu berupaya dihindari lah. Mungkin dari dinas pendidikan ini takut viral, karena kan latu-latu lagi viral, lagi heboh ya. Jadi hal itu juga menghindari yang menjadi dasar korban, keluarnya ya? Surat ini. Begitu. Antisipasi lah. Baik, kalau gitu terima kasih Bang Alija atas laporannya Bang. Selamat sore. Terima kasih Moli dan Joy, selamat sore. Ya itu dia ya. Tapi sekeren itu ya Pematang Siantar kayak iya. Sebelum adanya korban sudah diantisipasi. Yang lebih keren lagi aku kayak Salfok sama ada media center yang disiapin oleh pemerintah setempat untuk para media massa itu supaya bisa berkumpul di situ untuk ngapul berita mungkin. Sepeduli itu kan. Sepeka itu kepada rekan-rekan kita yang di sana. Medan ada nggak ya? Yang ketahu warkopnya yang ada. Warkop jurnalis kan. Kok ketawa? Betul lu? Gak tahu aku soalnya. Oh, gak tahu ya. Ajakin nongkrong dong. Aku aja gak pernah diajakin ke situ. Serem duduk situ, takut. Takut ditanya gak tahu jawab. Iya. Apa-apaan nih reporterku kayak gini. Katanya nanti pula kan kena mental. Don, nawa ya. Jadi itu ya untuk daerah Pematang Siantar nih. Buat para anak didik yang masih bersekolah. Mungkin di SD, PAUD, di SMP. Untuk jangan bermain latu-latu di sekitar sekolah. Ikut itulah peraturan yang sudah dibuat toh itu dilakukan untuk menjaga keselamatan kalian juga. Benar, tapi kalau anak SD sih sama SMP biasanya bengal ya kita yang kayak gitu pelan-pelan lebih dibawa. Ke orang tua sih yang bisa menghandle anaknya. Iya sih, jadi bermain latu-latu oke, tapi tetap dalam keadaan hati-hati, mungkin jaraknya bisa pakai jadi tugas guru nambah biar nih, biar kayak ini profesional. Main dari jauh. Kalau enggak pakai helm. Wah, itu bisa juga. Pakai helm bisa ya. Baiklah, kita langsung aja lanjut ke berita kedua. Ada apa ya, nih, Joy? Ini berita kedua, Molly tahu enggak tentang kasus ya yang diduga malpraktik. Ya, betul. Tentang yang sakit kaki kiri yang dioperasi kaki kanan. Itu gimana ceritanya ya, Allah? Ya, jadi ceritanya ini korban bernama Evarida Simamora. Dia mengaku sakit nih, datanglah dia dirujuk. Karena ada kecelakaan atau ya, apa tuh kalau masalah ya? Kecelakaan, lalu dia dirujuk ke rumah sakit Murni Teguh, lalu kakinya dioperasi. Namun yang sakit sebelah kiri, yang dioperasi sebelah kanan. Itu yang salah siapa? Nah, mereka menyalahkan pihak dokter dan rumah sakit yang dianggap kurang teliti. Tapi sebenarnya ini kasusnya udah cukup lama ya, Tribuners. Enggak yang baru, cuman naik lagi karena sudah berdamai. Karena ternama berdamai ya pihak dari korban dan juga pihak rumah sakit dan dokternya juga. Benar. Bahkan nih ya, ada kata-katanya nih menurut informasi yang pihak korban tuh menerima uang dana nih damainya hampir 200 juta rupiah. Wow. Main juga tuh. Iya, tapi sebenarnya pihak dokternya dan rumah sakit ini memberikan klarifikasi juga. Mereka kurang terima lah disebutkan malpraktik karena juga di kaki kanan. Cuman kayak mana ceritanya kalau itu nggak malpraktik? Iya. Giliran yang sakit sebelah kiri yang dioperasi kanan sebelah itu kayak kanan. Mana ceritanya? Iya. Tapi ya seperti kayak mana? Salah, dia nggak tahu kiri kanannya mana. Itu alasannya. Maksudnya kan dalam kasus-kasus seperti ini pasti ada aja klarifikasi. Oh, iya, biar nggak iya, yang iya. terlalu dipojokkan kali loh. Iya. Jadi mau klarifikasi, memang katanya kaki kanannya itu sakit, kaki kirinya itu masih bengkak, jadi belum bisa dioperasi. Jadi ini katanya kan korban udah dapat uang damai sampai 200 juta rupiah. Terus sampai terakhirnya korban juga sudah menarik laporannya ke pihak kepolisian ya kan. Kalau misalnya aku tanya ke Joy yang ngalamin nasibnya ini, Joy yang kakinya itu sampai nggak bisa jalan lagi nih, jadinya itu Joy bakal terima untuk 200 juta ya nggak sih? Kalau semisalnya 200 juta ini bisa mengembalikan aku bisa jalan, it's okay. Kalau nggak bisa,
Gak mau lah. Mau li gimana? Ya tahu sih, tapi yang pasti ini menurut informasi yang kita terima ya, Tribuners, belum nggak tahu pasti juga berapa sih uang damai yang diterima gitu ya. Jadi jangan, wih gini langsung kalian ngejudge betul-betulan 200 juta, enggak. Entah hampir. Lebih, entah kurang, siapa yang tahu? Entah cuma 20 juta rupanya kan, lo bodoh. Tapi memang kabarnya ya, Ibu Eva Rida si Mamora ini sampai nggak bisa jalan, harus dibopong. Ke toilet aja harus dibopong, itu kan kayak... Duh, yang kayak harusnya operasi di bagian tumit dikit aja, jadinya kena yang... Aduh. Tapi kayak, kalau semisalnya ya, pengakuan dari Ibu Eva Rida yang kaki kanannya itu nggak sakit, apa yang dioperasi ya? Ditarik aja mungkin tak ada yang busuk gitu, ditariknya kali. Rupanya kukunya. Itu sarafnya gitu kali. Yang kan yang kayak gitu. Ini ada videonya, Tribuners. Kita saksikan dulu video berikut ini. Apakah sudah ada jalan dengan dokter yang kita laporkan? Jadi hasil terakhir kita mediasi dan mengadakan perdamaian. Di dalam perdamaian itu dikatakan bahwa Rumah Sakit Mono Teguh akan bertanggung jawab mengobati sampai sembuh kedua kaki ya, kedua kaki akan sembuh. Itu yang mereka katakan dan kita tuangkan dalam surat perdamaian. Artinya kita akan mencabut laporan atau seperti apa, Pak? Ya kalau sudah begini, kita selaku yang melaporkan, kita akan, karena sudah ada niat baik, niat berdamai, apalah kita manusianya, kita pasti ada salahnya. Saya kira kita akan cabut laporannya, itu masih berproses. Kita akan minta petunjuk dari pihak kepolisian, dalam hal ini penyidik dan direktur reskrim. Untuk rawat di luar negeri jadi, Pak? Kita akan lihat pengobatannya. Saya kira apabila memang mereka sanggup, pengobatannya memang bisa sampai sembuh kedua kakinya, untuk apa kita keluar negeri? Ya kan, bahwa memang benar yang diberikan itu kepada Rumah Sakit Mono Teguh bisa menyembuhkan. Pak, kabarnya ada terima sejumlah uang kompensasi begitu, Pak, benar nggak, Pak? Ya, kita juga ada diberikan uang kompensasi itu untuk biaya utopa. Itu aja saya kira. Ada infonya jumlahnya ratusan juta, Pak, benar nggak, Pak? Tidak, itu relatif lah saya kira ya, kita nggak apa, kurang istilah kalau mengapakannya. Itu yang penting kerelaan kita ada niat baik dari kedua belah pihak, dari kedua belah pihak berdamai. Jadi ratusan juta itu dibantah, benar ratusan juta nggak, Pak? Begini, saya bilang yang paling penting penyakitnya itu sembuh. Kalau biaya untuk upa-upa itu relatif saya kira. Puluhan juta mungkin, Pak, informasi yang kita dapatkan ya. Seratusan juta. Belum ready, belum ready ya, ditanyain dengan detail tapi cara ngelak, nah, apa penjelasannya tuh ngelak terus. Ini langsung aja kita panggil Bang Freddy, nggak sabar aku, Bang Freddy. Cuman itu kok kayak gitu, nggak ada penjelasan sampai sekarang berapa upah yang diterima, Bang? Dia nggak mau menjelaskan secara gamblang ya. Tapi memang menurut informasi yang kita dapatkan itu jumlahnya itu diduga ya 180 juta. Itu informasinya tapi, Bang, dapat dari mana, Bang? Boleh tahu nggak? Orang dalam. Tapi uang itu memang di dalam surat ya, surat yang kita terima, surat damai itu
uang itu akan diberikan setelah laporan itu sudah resmi dicabut. Tapi memang pengakuan si Reno sendiri bahwa pihaknya sudah menerima uang tersebut, meski ia tidak menjelaskan berapa uang yang diterimanya begitu. Tapi memang berarti ini memang valid. Sudah gimana? Berarti valid ya, valid memang ada uang damai ya Bang, cuma nominalnya aja yang kita nggak tahu ya. Belum okay. Terkonfirmasi jumlahnya, tapi memang dugaannya adalah 180 juta uang. Bang Freddy, bisa nggak diceritain secara detail nih terkait peristiwa yang terjadi oleh korban yang diduga malpraktek nih, seperti apa Bang Freddy? Iya, ini sedikit mengulang. Jadi memang kejadiannya itu operasinya itu adalah 23 November lalu, di mana seorang bidan dari Sibolga itu diduga mengalami malpraktik atau salah operasi. Jadi yang harusnya dioperasi adalah kaki kiri, namun begitu dioperasi adalah malah kaki kanan yang dioperasi. Itu yang sakit apa, Bang? Yang sakit itu tumit. Tumit sebelah kiri. Cidera. Jadi memang awalnya itu korban jatuh saat berkendara menggunakan sepeda motor, kemudian beberapa pekan kemudian dia jatuh lagi gitu di kamar mandi, sehingga berobat ke rumah sakit yang ada di Sibolga, tapi setelah itu dirujuk ke Medan, yaitu ke rumah sakit Murni Teguh. Jadi selama di Medan dia selama 2 bulan kurang lebih menjalani fisioterapi atau berobat jalan lah di Murni Teguh, sampai akhirnya putusan untuk dioperasi gitu. Namun saat operasi itulah, padahal selama 2 bulan juga yang diobservasi adalah kaki sebelah kiri, tapi yang dioperasi malah kaki sebelah kanan. Inilah yang membuat korban ini murka, sampai akhirnya abang korban ini, si Renol ini, melaporkan ke Polda Sumut. Jadi yang dilaporkan itu adalah Dr. Prasojo Sujatmiko gitu, dan kawan-kawannya lah gitu. Di sebelah kanan itu Bang, kaki sebelah kanan apa yang dioperasi Bang? Bagian apa? Sama, tumit juga. Tumit juga. Cuma asal aja ya, nggak tahu penyakitnya apa ya jatuhnya ya. Nah itulah, ada berbagai alasan memang. Beberapa alasan antaranya adalah katanya dokter menemukan tulang tumbuh ya di bagian tumit kaki sebelah kanan si Eparida Simamora ini. Oke. Dari pihak rumah sakit sendiri seperti apa Bang memberikan klarifikasi terkait yang diduga malpraktek ini Bang? Kalau pihak rumah sakit kemarin itu membantah terjadi salah operasi. Mereka hanya menyebut terjadi miskomunikasi lagi, tapi tidak dijelaskan juga miskomunikasi seperti apa yang terjadi ini. Apakah benar salah operasi atau seperti apa lagi itu. Padahal kalau menurut keterangan dari korban, sebelum operasi itu juga si dokter sudah menjumpai korban gitu, menanyakan nama, identitas dan segala macamnya lah gitu untuk memastikan. Tapi itu tadi, ketika operasi, korban setelah itu sadar, kemudian dilihat oleh suaminya, kaget lah gitu. Kok yang ini yang diperban gitu ya? Kok jadi sebelah kanan? Oke, okay, kalau dari dokternya sendiri, ada sempat abang tanyain nggak? Ada sempat abang wawancarain? Kalau untuk terlapor sendiri, dokter Prasojo itu memang belum ada diwawancarai, karena memang beberapa hari yang lalu memang dia dijadwalkan untuk diperiksa ya, klarifikasi di Polda Sumut, tapi memang dia itu mangkir dari panggilan penyidik. Sampai akhirnya tadi kita bertemu dengan pelapor, dan awalnya memang pelapor tuh sempat mengelak ya, enggan diwawancarai, tapi memang kita berhasil wawancara dan akhirnya dia mengaku bahwa sudah berdamai, ada kesepakatan damai dan sudah menerima kompensasi lah gitu. Oke. Okay. Baik Bang, dengan Dr. Prasojo Sujatmiko ini Bang, apakah ada sanksi yang diberikan oleh pihak rumah sakit Murni Teguh kepada beliau? Nah itu sampai saat ini belum diketahui apakah rumah sakit Murni Teguh akan memberikan sanksi terhadap Dr. Prasojo, tapi memang berdasarkan apa ya, kita cek melalui website itu, Dr. Prasojo memang di jadwal itu rumah sakit itu selama beberapa hari sedang cuti, tapi nggak tahu di situ keterangannya cuti atau memang sudah tidak diizinkan lah untuk sementara operasi gitu. Tapi okay, memang Bang Freddy, ini kan kejadiannya kan tanggal 23 November lalu ya. Terus abangnya itu membuat laporannya kapan Bang? Gak lama dari peristiwa operasinya berarti ya? Hampir sebulan lah setelah sebulan setelah operasi itu. Nah, lalu setelah itu kan dibuat laporan kepolisian tuh. Sebelum ditarik, udah seperti apa aja penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Bang? Iya, jadi memang untuk di kepolisian sendiri, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan.
Dan memang rencananya kalau tidak hari Kamis malam dan hari ini, polisi akan meningkatkan kasusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Artinya ketika sudah mencapai ke tahap penyidikan, tentunya sebentar lagi mungkin bakal ada tersangka. Tetapi pada hari ini sebelum dilakukan gelar perkara ditingkatkan ke penyidikan, korban itu tadi sudah bertemu lah pelapor dengan pihak Murni Teguh, yaitu tadi membahas soal perdamaian, dan kita juga menerima kopi surat perdamaian antara korban dan rumah sakit itu, yang diantaranya adalah berisi soal tanggung jawab dari rumah sakit Murni Teguh yang tertulis itu akan mengobati Eparida Sumamora sampai sembuh. Oke. Dan kemudian nanti akan ditempatkan di tempat khusus seperti mes, dan nanti akan dirawat sampai sembuh. Tapi memang perawatnya atau dokternya bukan dokter Prasojo lagi, melainkan dokter yang lain. Oke. Berarti pihak rumah sakit Murni Teguh ini bertanggung jawab sampai Ibu Eparida benar-benar sembuh ya, Bang? Iya, seperti emang itu. Setelah itu masih bisa berjalan nih, Bu Eparida, ada kemungkinan bisa jalan atau memang bakal seperti itu susah jalan sampai nantinya gitu ke depannya? Nah, belum diketahui nantinya apakah bisa jalan atau enggak, tapi memang sejauh ini masih belum bisa berjalan, masih di kursi roda begitu, Molly. Oke deh, kalau gitu Bang Freddy, terima kasih Bang atas laporannya Bang. Selamat beraktivitas ya, Bang. Selamat sore. Itu dia beritanya. Bisa-bisanya ada tiba-tiba tumbuh tulang ya. Katanya. Tapi itulah, kalau klarifikasi orang sudah melakukan kesalahan, klarifikasi pasti ada saja ya. Dengan berbagai cara dilakukan klarifikasi ya. Tapi ini menjadi pembelajaran untuk rumah sakit-rumah sakit yang lain tentunya, apalagi para dokternya ya, jangan ngasal. Istilahnya harus ada reka mediknya kan. Itu kan bisa kalian baca, itu harus dikasih lihat juga yang mana kakinya nih, yang mana gitu. Jangan kayak asal aja, nanti rupanya aku sakit telinga kuping kanan ini, ada tahapan dioperasi sebelah kiri. Iya Allah, ya Allah, amit-amit ya. Jauh-jauh lah yang kayak pembelajaran gitu. Ya berhati-hati ya pihak keluarga juga, mau gimana kalau operasi kan gak bisa masuk ke dalam. Benar sih, memang yang bertanggung jawab di situ ya penuh dari pihak rumah sakit kan, para dokternya. Semoga ya Ibu Eparida bisa segera pulih, yang pastinya semoga bisa jalan lah. Karena itu yang paling penting sih. Iya, karena dia seorang bidan ya, memiliki profesi yang pasti ada tanggung jawab di situ. Jangan gara-gara kesalahan orang dia jadi nggak bisa kerja. Bijak ya Joy ya. Bijak. Luar biasa. Apalagi Moli tadi tahu ya rekam medik, aduh salut sih aku, banyak kali luas pengetahuan Wali ini di sisinya. Mari kita membenci dia bersama-sama Tribuners. Baik, kita lanjut ke berita terakhir kita nih Joy. Jadi iya. Ada ini apa tuh? Ada dua pria yang ngaku-ngaku sebagai pasangan Molly. Oh bukan. Kepengen ya, pengen punya pasangan. Rupanya kayak mana yang ngaku-ngaku pasangan Molly nih, kasus apa yang dia buat sampai dibawa ke berita Sore Medan? Langsung cepet kali. Jadi Tribunas ini ada dua pria mengaku sebagai petugas PLN yang menggarap ratusan juta uang warga nih. Aduh. Jadi ini kejadiannya ada di Percut Setuan, Jalan Surya Haji, dan saat ini pelaku sedang diburu polisi. Buron berarti ya? Buronan. Jadi kronologinya gimana? Itu dari CCTV ya terlihat ya. Jadi dua orang ini datang menggunakan sepeda motor, terus mereka manggil-manggil pemilik rumah. Ternyata yang keluar itu seorang anak kecil. Anak kecil. Jadi anak kecilnya ini entah mereka cakap apa, CCTV nggak ada suara ya. Jadi anak kecil ini membuka pintu pagarnya, membiarkan mereka masuk ke dalam rumah. Nah, satu orang duduk di ruang tamu, satu lagi bersama anak kecil itu masuk ke kamar. Aduh, jadi anak kecil ini berarti dia yang membawa? Jadi istilahnya kayak mungkin kena hipnotis kali ya. Atau gak tahu. Gak ngerti mungkin ya. Tapi kenapa anak kecil ada di rumah tapi tidak ada pengawasan orang dewasa gitu itu. Ya. Itu bisa nanti kita tanyain mungkin ya. Tapi kronologi seperti itu. Jadi setelah itu anak kecil dan satu orang pelaku itu keluar dari kamar. Terus pelaku menginstruksikan seperti menyuruh anak kecil itu untuk duduk di ruang tamu. Lalu pelaku masuk lagi ke dalam kamar. Setelah keluar mereka langsung pergi pulang. Kan aneh tuh. Disitulah ternyata kedapatan ada duit warga yang hampir mencapai ratusan juta tuh. Udah berarti ratusan bukan satu rumah aja yang kena? Enggak, pokoknya di rumah itu ratusan juta. Kurang lebih 120 juta aja. Ya. Jadi ratusan juta tuh yang berhasil digarap oleh dua oknum ini, Tribuners. Tapi yang
kita nggak tahu ya, entah itu uang tunai pure iya. ratusan juta atau ada barang-barang yang diklaim sekitar 120 juta. Tapi kalau misalnya memang uang tunai sih luar biasa iya. sih dia memang taruh uang tunai di dalam rumah. Udah dikeker mungkin rumah itu, ditengok mungkin. Semisalnya nih uang tunai. Nah, tapi logikanya gini ya, itu karena anak kecil ya kali iya. ya. Masa petugas PLN ngapain masuk ke kamar petugas yeah. PLN itu ya di sekring kabel listrik apa dia mau betulin lampu kamar ada urusan ya betulin lampu kamar kali ya pasti adiknya ini polos nggak polos tahu. Ya usianya juga di sini nggak ada keterangan iya, ya belum ada dikasih penjelasan. Jadi sebelum kita tanya sama reporter kita langsung aja tonton video berikut ini. Untuk pelaku sudah dapat kami identifikasi dalam waktu dekat. Saat ini tim juga sudah turun di lapangan untuk melakukan penindakan. Kemudian dalam waktu dekat dapat kami lakukan penangkapan terhadap pelaku. Nama sudah ditolong. Yang tidak sampai kalau belum. Nah itu ya CCTV dari kejadian yang berhasil dilakukan oleh dua oknum pria nih yang ngaku-ngaku sebagai petugas PLN. Bisa juga ya ini, biasanya ini apa orang PLN marah nih iya. bobok nama biasanya orang ngaku TNI polisi ini PLN agak jarang kan nggak mungkin juga ya dia mengaku sebagai ayo maling halo saya kita maling nih kita mau maling rumah adik boleh dibuka pintunya dek kan nggak mungkin tapi nampak dari adik itu tadi dia polos rumah ya? Itu iya polos dan rumah itu udah tergembok loh mal kayak kenapa dia? Kita langsung dibilang. Aja nih ke reporter ya bingung soalnya ada Alfiansyah. Halo Bang Pian. Halo Bang Alfiansyah. Selamat sore. Ya, halo. Masya selamat Allah. Sore Moli dan juga Joy. Hampir lupa ya. Lagi di mana tuh Bang? Ya kebetulan lagi di Polrestabes Medan ada mau rilis terkait aksi tawuran antar mahasiswa Nemensen tadi malam. Oh iya. Oh, kapan? Iya. Bentar lagi Bang. Ya, rencananya nanti pukul 6 begitu. Oke, masih ada waktu berarti ya. Boleh kita tanya dulu ya Bang Alfiansyah. Bang, ini gimana sih Bang bisa dua orang pria gasa uang rumah warga nih? Terus, seperti apa kronologinya yang membuat anak kecil ini bisa sampai buka pintu pagarnya, ngebiarin orang itu masuk? Apakah tidak ada pengawasan dari orang dewasa? Silakan Bang Alfiansyah. Ya, baik Molly dan juga Joy. Ya, memang kejadian ini itu terjadi di tanggal 20 Desember 2022 silam, di mana saat itu anak ini ditinggal oleh orang tuanya itu sendirian di rumah karena pada waktu itu sedang libur sekolah begitu. Nah, memang menurut pengakuan ibu dari anak ini, biasanya memang tidak pernah ada orang di rumah dan anak-anak itu tidak pernah diizinkan di rumah karena orang tuanya itu ada memiliki usaha salon begitu tidak jauh dari rumah ataupun lokasi tersebut. Nah, kebetulan di hari itu anak ini tidak mau begitu untuk ikut ke salon dan memilih untuk tinggal saja di rumah. Nah, ketika itulah ada seorang ada dua orang pria yang datang. Jadi memang sorry Bang, itu memang pure sendirian dia di rumah itu ya? Ya, saat itu memang dia sedang sendirian begitu di rumah itu. Seperti okay. yang terlihat di rekaman CCTV juga, dia itu hanya seorang diri begitu. Sedangkan berapa usianya, orang tuanya Bang? Itu, dia masih kelas 6 SD. Aduh, di anak ini. Ya. Oke, okay, lanjut Bang. Nah, ketika itu orang tuanya kan, orang tua perempuannya itu bekerja di salon begitu, ada memiliki usaha salon atau dan juga rias pengantin begitu. Nah, sementara orang tua laki-lakinya itu bekerja sebagai guru.
Nah, di rumah itu hanya tinggallah si bocah ini seorang diri, dan kemudian didatangilah oleh dua orang pria yang mengaku sebagai anggota sebagai petugas dari PLN. Nah, dia mengatakan menurut pengakuan anaknya ini kepada orang tua, saat itu kedua pelaku ini mengaku sudah disuruh oleh ayahnya begitu datang ke rumah untuk memperbaiki apa listrik begitu. Okay. Nah, dia pun kemudian diizinkan begitu untuk masuk ke dalam oleh anak kecil ini. Ketika dibuka pagar, dia itu langsung masuk begitu ke dalam dan diikuti oleh si anak ini. Pelaku itu pun langsung menuju ke kamar utama ataupun kamar orang tua dari anak kecil itu. Namun di dalam itu dia sempat mencolokkan sesuatu begitu ke dalam cokan dan mengeluarkan api. Nah, disitulah ditakut-takuti anak kecil ini untuk agar tidak di dalam dan menunggu di luar. Oh, dibuat suatu atraksi gitu ya, Bang? Iya, disuruh menunggu di luar karena katanya akan merusak mata begitu karena ini terjadi konflik. Nah, begitulah modusnya. Okay. Nah, ketika dia diantarkan keluar, disitulah si satu seorang pelaku ini melakukan aksinya. Sementara satu orang pelaku lagi itu mengalihkan perhatian si anak di ruang tamu. Menurut pengakuan dari ibunya itu, ibunya ini curiga dengan dua pria ini ataupun pelaku ini yang mengetahui begitu persis di mana letak-letak kamar ataupun uang disimpan. Iya, karena benar sih. Memang kayak udah digambar ya, Bang? Iya, sudah digambar. Memang menurut pengakuannya itu, dia itu curiga dengan tukang perabot begitu, yang sempat pernah bekerja mengerjai perabot di rumah begitu. Dia pun curiga dengan ada sejumlah tukang lah yang mengetahui kejadian atau mengetahui kondisi rumah begitu. Namun dia belum bisa langsung menuduh secara langsung karena di rekaman CCTV juga si para pelaku ini menggunakan helm begitu ataupun menutupi identitas wajahnya, yang membuat juga polisi kesulitan begitu untuk mencari ataupun mengetahui pelaku. Namun menurut keterangan polisi sendiri, pihaknya sudah mengidentifikasi terduga para pelaku ini dan saat ini masih dilakukan pengejaran begitu. Oke, ini kan kejadiannya bulan Desember kemarin ya, Bang. Itu langsung dibuat laporannya apa baru aja nih, Bang? Ya, memang keesokan harinya setelah mengetahui bahwasanya uang sejumlah uang sekitar 120 juta itu sudah raib, orang tuanya ini pun langsung mendatangi Polsek Persituan untuk membuat laporan. Sebetulnya malam itu juga, namun karena sudah larut malam, polisi menyarankan agar datangnya di pagi hari begitu. Oh, makanya dia membuat laporan di esokan harinya. Sampai sekarang belum ada ya, Bang, hasil dari penangkapan pelaku ini ya? Masih identifikasi wajah saja nih ya, Bang? Identitas ya, identifikasi. Sampai sejauh ini memang masih dilakukan mencari tahu sosok dari para pelaku ini, karena polisi juga sempat mendatangi lokasi itu mengambil identifikasi sidik jari begitu. Saat ini polisi masih melakukan pendalaman terkait terduga pelaku pencurian ini yang mengambil uang senilai 120 juta itu. Berarti yang hilang cuman uang ya, Bang? Uang ya, Bang, nggak ada barang gitu, memang uang pure tunai cash di dalam kamar itu gitu ya, 120 juta. Ya, memang yang diambil itu hanya uang tunai yang kebetulan menurut pengakuan orang tuanya itu uang tunai ini akan dipakai untuk biaya sewa ruko dan juga membayar gaji karyawan begitu. Oh, tapi kan nggak harus cash juga sebenarnya walaupun membayar itu semua ya. Ya nggak sih? Itu atas dasar apa, Bang, dia naruh duit segitu banyak di rumah dan tidak ada pengawasan sama sekali, Bang? Ya, menurut dia itu memang karena akan disetorkan ke untuk biaya sewa ruko dan juga membayar gaji karyawan yang kebetulan ketika itu kan menjelang Natal begitu. Dia pun katanya tidak ingin menyetor uang itu ke bank karena ingin langsung memberikan uang itu untuk biaya sewa dan juga gaji dari karyawan gitu. Oh, oke deh kalau gitu.
Baik, terima kasih Bang Alfiansyah atas laporannya ya Bang. Ini kita tunggu Bang dari pihak polisian yang berhasil menangkap para pelaku nih Bang. Semoga cepatlah ditangkap. Baik Bang Alfiansyah, selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Selamat sore Bang. Ya, selamat sore Joy dan juga Molly. Itu ya. Terlalu berhati-hati ya, iya. Apalagi kayak ninggalin anak SD dalam rumah sendirian itu. Ya gimana, kita sebagai orang tua juga gak bisa nyalain anak kita. Mm-hmm. Itu juga pure salah orang tuanya ngebiarin anaknya sendirian di rumah. Dan masih mending anaknya gak diapa-apain. Sempat. Ah, bayangin kalau anaknya diapa-apain nih ya. Untuk para orang tua jadi pembelajaran juga nih ya. Mau kayak manapun, walaupun dia yang kayak gak mau pergi, setidaknya harus ada pengawasan orang dewasa nih di rumah. Kalau memang anaknya mau di rumah aja. Dipanggil kayak siapa? Untuk menemani anaknya ya. Ke tetangga kayak apa iya. Sebuah pembelajaran lah. Dan juga tadi rupanya mau ngambil uang itu sengaja ada mau bayar gaji karyawan sama sewa ruko. Dan mungkin itu mau rencananya besok atau lusa, alhasil raib. Lebih bagus ya menurut aku itu biar aja dia disimpan di bank dulu. Kalau kapan mau dibayar di situ, 2 jam lagi mau dibayar, ambil, langsung kasihkan. Gitu ya lebih aman. Lagian zaman sekarang ya, kalau menurut pribadi aku ya, apa-apa tuh kayak nggak usah cash ya sih. Kayak transfer. Walaupun kamu mau bayar karyawan kan masih ada, mereka nggak mungkin nggak punya rekening ya, itu benar. Zaman sekarang. Tapi nggak tahu lah ya, mungkin ada juga orang yang nggak punya rekening ya. Cuman misalnya pasti minta cash gitu ya. Baru diambilin gitu. Bayar ruko juga nggak mungkin kan, harga ruko 2 juta, bisa dikasih cash nggak. Pasti bayar ruko itu kan ke 20-30 juta gitu kan. Masa cash gitu, udah sakit kepala aku dah. Oke, ini jadi pembelajaran untuk Tribuners dimanapun kalian berada ya. Selalu berhati-hati, mau di rumah, mau di jalan, bahkan lebih parahnya lagi liburan, bersama teman nongkrong, apapun itu selalu berhati-hati. Kejahatan itu datang tidak hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Benar. Itu nggak tahu, nggak Gen Z nggak tahu, Gen Z nggak tahu bahasa itu, Gen Z nggak tahu bahasa ini, ya ampun, aku generasi milenial merasa tua jadinya, karena Gen Z nggak tahu bahasa itu, sumpah, apa rupanya dari mana? Tahu, kan itu sama dengan kesempatan dalam kesempitan. Bukan. Salah dia Tribuners. Aduh, buat generasi milenial yang tahu coba di komen nih apa yang tadi aku ngomong tuh dari mana asalnya ya. Ntar lagi Gen Z soalnya enggak tahu apa-apa nih ternyata. Ntar lagi di komen-komen nih yang baju abu-abu, baju abu-abu. Baju abu-abu pau gitu kali ya. Baiklah Tribuners, itu dia tadi 3 berita kita hari ini ya. Yang pertama tadi ada soal permainan lato-lato yang dilarang di Pematang Siantar tuh. Iya benar. Terus yang kedua soal malpraktik yang dilakukan Rumah Sakit Monte Teguh dan sudah berdamai dengan korban. Yang disinyalir ada uang damai sebesar ratusan juta rupiah. Selanjutnya ada berita dari mana Percut. Tadi ya? Percut, iya, soal dua orang pria yang mengaku sebagai petugas PLN dan namun jadinya mencuri. Namun dia ternyata meraup uang dan menipu lah, membohongi gitulah, yang hingga 120 juta. Salah. Baiklah Tribuners, pastikan kalian selalu menyaksikan Selamat Sore Medan nih setiap hari Senin Moli sampai jatuh. Jumat. Apa katanya? Moli jatuh, nggak ada L ya. Tolong ya, operator coba dibetulin bentar. Saya minta diperbaiki dulu, betulin, munculin lagi nama saya, harus yang benar gitu. Terus buat Tribuners nih, kepengen up to date berita terbaru ya kan, mau tahu berita yang lagi ngetrend saat ini, yang up to date lah ya, bisa langsung ngecek aja di website kita, ada di www.medan.tribunnews.com atau ada di media sosialnya, ada di mana aja Joy? Ada di Facebook, ada di TikTok, ada di Instagram, ada di YouTube, ada di Snack Video, banyak ya yang ada centang birunya. Berita teraktual, terupdate itu di Tribun Medan. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan Selamat Sore Medan hari ini. Aku Molly dan aku Joy dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Bye bye. Selamat sore.